Assalamualaikum, Nesan Catu Malaysia. Tirai Best 5-10 edisi Rabu saya bukakan dengan perkembangan pilihan raya kecil PRK Parlimen Rompin yang akan menyaksikan pertandingan 1-1. Pemangku Ketua UMNO bahagian Rompin, Datuk Hassan Arifin mewakili BN, manakala Nazri Ahmad diumumkan sebagai calon PAS. Kedua-duanya anak jati tempatan yang akan merebut kerusi Parlimen Rompin pada pengundian 5 Mei ini. Timbalan Pengerusi BN Tan Sri Muhyiddin dalam pada itu mengingatkan jentera BN untuk tidak mengambil mudah pilihan raya kecil tersebut walaupun kawasan itu merupakan kubu kuat parti. BN ujar beliau akan menggunakan PRK itu sebagai platform untuk memperjelaskan beberapa isu nasional yang dibangkitkan pembangkang termasuk soal kos sara hidup. Dalam perkembangan berkaitan, SPR memaklumkan keputusan PRK Rompin dijangka hanya dapat diketahui seawal jam 11 malam 5 Mei ini. Menurut pengurusinya, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, kelewatan disebabkan Parlimen Rompin merangkumi kawasan yang sangat luas meliputi 3 kawasan DUN. Masa yang panjang diperlukan untuk proses penjumlahan undi. Beralih kepada perkembangan sidang Dewan Negara, kerajaan buat masa ini tidak bercadang untuk menyemak semula hukuman sebatan terhadap pesalah jenayah khususnya kanak-kanak. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata bentuk hukuman itu masih sesuai. Namun tegas beliau sebatan untuk kanak-kanak dan remaja berbeza dengan prosedur yang dilaksanakan terhadap pesalah dewasa. Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC sudah bersedia untuk menyambut para perwakilan sidang kemuncak ASEAN ke-26 yang dijadual tiba Jumaat ini. Menteri Luar Dato' Sri Anifah Aman memaklumkan penyediaan lokasi termasuk kemudahan untuk mesyuarat dan persidangan kini berada dalam fasa terakhir. Malaysia menjadi tuan rumah sidang kemuncak tahunan itu atas kapasiti sebagai pengisi ASEAN 2015, lebih signifikan menuju pembentukan komuniti ASEAN hujung tahun ini. Dari Januari hingga 18 April lepas, Kedah mencatat peningkatan 40.1% kes demam denggi atau 290 kes berbanding tempoh sama tahun lalu. Dalam satu kes kematian direkodkan di daerah Kuala Muda, daerah yang mencatatkan kes paling tinggi di Kulim sebanyak 68 kes, Kota Star 60 kes, Baling dan Kubang Pasu masing-masing 23 kes. Untuk lebih banyak perincian, teruskan bersama Nasional 5. Selepas ini bersama Farah Tosilakan. Silakan.